apabila Anda mau mengamalkan amalan tadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum terbitnya fajar, insyaallah Anda tidak akan kesusahan dalam menggapai dunia ini. Insyaallah dunia akan mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawat ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya di channel Gusmo Al-Fatih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah doa agar dunia mengejar kita tanpa kita harus mengejar dunia, santai-santai saja. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini tidak bersahabat dengan aku? Seolah-olah tidak menginginkanku. Semua usahaku, peternakanku, pertanianku gagal panen." Sambil tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang tasbihnya malaikat serta tasbih penghuni alam semesta ini, yang kalimatnya sebagai berikut: Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah 100 kali sebelum terbit fajar, maka dunia akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau miliki." Dalam artian dunia yang mengejarmu tanpa harus kamu kejar. Selang beberapa bulan kemudian, sahabat tadi kembali lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang aku bingung dengan hartaku. Kemana harus aku letakkan hasil-hasil usahaku? Karena saking banyaknya hasil-hasil usahaku sekarang ini." Para pemirsa YouTube yang berbahagia, cerita ini dinukil dari kitab Abwabul Farah oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, apabila Anda mau mengamalkan amalan tadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum terbitnya fajar, insyaallah Anda tidak akan kesusahan dalam menggapai dunia ini. Insyaallah dunia akan mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar dunia. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, amalkan dan buktikan khasiatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.